Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gue dalam serial Diary Game episode ke-8, Mega Man. Nah, di episode-episode sebelumnya, kita sudah mengalahkan 4 dari 6 boss yang ada di Mega Man pertama ini, yaitu si Gutsman di episode pertama, kemudian Cutman dan Bombman di episode kedua, di mana Cutman ini di luar ekspektasi gue, ternyata dia gampang sekali dikalahkan, padahal waktu pas gue cobain gamenya tuh susah banget gue ngelarin stage-nya. Tapi ternyata tuh gampang banget, cuma nggak sampai 10 menit gue udah selesai. Tapi yang di Bombman-nya luar biasa stage-nya. Abis itu di episode ketiga gue menyelesaikan Alecman, di mana ini stage-nya salah satu yang paling menyebalkan, walaupun tidak separah Guardsman ya, karena Guardsman ini langsung mati gitu loh. Kalau Alecman ini bukan mati, tapi apa ya, butuh kesabaran, timing gitu loh. Ya, Guardsman juga butuh timing sih, tapi Alecman lebih nyebelin lah intinya gitu. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan satu dari dua boss ini lagi. Gue nggak tahu apakah gue bisa menyelesaikan dua boss ini dalam satu episode, tapi yang jelas gue akan menyelesaikan Iceman kali ini. Mudah-mudahan gue bisa menyelesaikan ini dengan cepat, jadi gue bisa selesaikan juga Fireman. Tapi kalau enggak, ya berarti episode ini cuma khusus di Iceman doang. Oke? Nah, sebelum kita mulai ini, gue mau minum dulu sebentar ya. Oke, okay, let's go, Iceman. Here we go, Iceman. Nah, Iceman ini dia kelemahannya adalah kekuatan dari si Alecman ya. Dan karena kita sudah mengalahkan Alecman, harusnya sih tidak ada masalah. Oh, wait a minute. Hey, saya baru jalan ini. Waduh, stage-nya begini ya. Wajar sih, ya kan tempat es ya. Tapi gue tidak menyangka juga kalau kita baru datang langsung ketemu musuh kayak. Wow. Very nice, very cool. Langsung 4 bro. Mantap sekali. Apakah ini berarti kita akan gampang? Iya, nggak tahu juga sih. Gue jangan jumawa lah. Wah, itu musuh yang paling gue benci tuh. Baru gue bilang. Hey. Ih, wah gila lompatan di sini jadi jelek banget kalau dalam air. Oke. Aduh, timingnya jelek banget gue. Sumpah, timing gue jelek banget. Aduh, ini mau darah. Gimana juga susah nih. Waduh, ini penguin-penguinnya ini nyebelin nih. Hey, udahlah, skip aja. Ya ampun. Dia kayak tahu gitu loh posisi kapan gue loncat. Memang kayaknya didesain untuk itu sih. Oke, okay, nice. Oke, okay, gue sudah mulai sedikit bisa membaca arah musuhnya ya. Oh, di bawah ada darah. Yeah, I think yes. Kayaknya gue akan ngambil darahnya. Yes, oke. Okay. Lumayan ya. Hah, gue pikir tadi gue stuck gitu loh. Ini apa tuh? Kok ada kayak sesuatu garis gitu? Tapi udahlah. Oh, ada ininya. Wow, gimana caranya tuh ngapalinnya? Oh. Tunggu, gue lupa kalau dia itu bisa dikalahkan dengan bom. Jadi gue akan hancur dengan pakai bom. Makan tuh. Oke. Jadi bisa dengan tenang kita menyelesaikan stage ini. Jadi ini kayaknya kita dari kanan ya. Sini. Aduh, salah deng. Berarti bener dari kanan ya. Sini. Hup. Aduh. Oh, ke atas itu ya, oke. Ini salah. Susah banget. Aduh, gue benci sebenarnya stretching kayak gini nih. Karena harus hafal. Satu. Hup. Oke. Hup. Yeay. Langsung hafal gue, nice. Oh my God. Not this one again. Oh no. Tapi karena kita sudah punya bombman, harusnya sih gak ada masalah ya. Nih, makan nih bom. Aduh. No. Aduh, ya Allah. Gua tuh selalu bermasalah memang dengan timing ya. Kita balik lagi ke sini lagi. Ouch. Aduh. Mendak. Oke, nice. Oke, gua harus kembali aduh, salah. Jadi pakai cara yang tadi ya, bener ya. Kita masuk sini, lalu salah. Timing.
Hup. Hup. Nice. Oke. Sekarang kita tinggal ini. Aduh. Aduh. Gue sebel banget nih sama monster ini. Hey. Ya ampun, gue cuma ngabis-ngabisin akhirnya. Cuma ngabis-ngabisin tenaga doang nih, sial. Nah, ini gue harus ngapalin lagi nih sekarang nih. Oke, bisa dari sini ya. Eh? Ke mana? Lihat mana? Hari? Isi ya. Bener dari sini berarti. Aduh, salah, gua harus lompat dulu berarti. Aduh, telat gua. Kayak gua udah paham. Nah, gua coba sekali lagi ya. Kita lihat kali ini. Kesini, lompat kesini. Telat. Oke. Lagi ya. Bisa. Sekali lagi. Oke. Hup. Yes. Akhirnya balikin dulu. Oh my god, kepleset. Oh no, I have to redo it again. Dan bom gue udah mau habis. Gue benci banget nih sama ini. Ini bikin darah gue habis nih. Di dalam airnya gerakan kita jadi parah banget soalnya, jadi gue nggak bisa ngontrol. Aduh, bom kita habis. Wah, ini fix gue mati lagi nih. Oke. Aduh. Nah, ini nih yang sulit nih, karena gue nggak bisa ini lagi nih. Oke, gue harus bisa sekali jalan doang. Oke. Hup. Oke, hup. Yes. Nice. Nah, ini harus hati-hati nih. Hup. Oke, gua harus pelan-pelan lompat ke sini. Hup. Oke. Oh, gimana ini? Gimana? Gimana cara ke kanan itu? Oke. Hup. Oke, nice. Oh my god, I have to restart it from here. Oh no. Oh my god, no. No. Gua pikir Specialist Man udah yang paling nyebelin, ternyata ada yang jauh lebih nyebelin lagi. Dang it, Mega Man. Oke. Okay. Aduh, salah lagi. Oke. Hup, kanan sini. Atas ini. Aduh, telat loncat lagi gue. Oke. Bisa. Ya Allah, susah banget. Gila, gue sampe. Ih. Digangguin ini loh yang bikin nyebelin tuh. Udah last stage-nya nyebelin, digangguin pula. Gue pakai listrik, ngepek nggak ya, by the way? Nggak bisa. Pakai ini nggak ngepek ya? Aduh, cut. Game over. Dang it. Gila, ini susah banget sih, by the way. Gue pikir gue bisa santai-santai gitu di stage ini kan. Ternyata nih stage-nya
neraka. Padahal darah udah 4 ya. Tapi percuma punya 4 kalau dihabisinnya kayak gitu gitu loh. Dihabisinnya karena stage-nya, bukan karena bosnya. Nyebelin banget. Ih. Ya nyebelin itu pas loncat dia langsung bener-bener lambat gitu loh. Emang bangke juga nih. Oke. Sekali jalan ya. Oke, nice. Jadi gua gak perlu terlalu apa boros senjata. Meledak please. Meledak please. Ya elah. Hup. Nih, lebih cepat. Yes, gitu dong. Oke, gua bisa fokus di sini ya. Hup. 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 Aduh. Oke, okay, finally. Aduh, ini yang harus, ini berbahaya banget nih di sini nih. Oke. Okay. Oke. Pelan-pelan lompat ke sini. Oke. Pelan-pelan. Ah, oh my god. Kenapa harus nembak sih? Ya Allah, ngulangin di sini lagi, bangke. Sekali jalan ya. Gue udah agak hafal sih untungnya. Aduh. Oke. Jadi gue gak perlu terlalu boros ini ya. Boros bombman. Senjatanya bombman. Oke. Bisa. Sekali jalan bisa. Oke, nice. Jadi memang kalau kita repetitif itu pasti kita akan hafal dengan sendirinya ya. Jadi bisa karena biasa. Hei kamu, ya Allah. Kayaknya gue harus loncat ketika dia selesai nembak deh. Jadi gak boleh jangan loncat buru-buru gitu maksudnya. Nah ini yang sekarang harus diwaspadain nih. Hup. Loncat ketika habis nembak ya. Oke, nice. Sabar. Usahakan loncat ketika dia baru habis nembak. Oke, sabar. Sabar, aduh timingnya gak enak banget nih. Eh gimana cara kesana tuh? Kalau posisi dia masih nembak. Oh gini, yes, oke. Pelan-pelan. Jangan loncat ketika dia masih nembak. Oke. Oke. Sabar. Jangan terburu-buru. Oke, nice. Kambing sekarang ada si penguin bangke apa-apaan. Hey. Aduh, gila. Ini stage-nya sumpah nyebelin banget. Gila. Kenapa sih gua berpikiran untuk main Mega Man? Luar biasa nyebelin. Oke, berhasil dilewati dengan sekali jalan, ya kan? Sekarang udah, karena gue udah hafal sih, jadi nggak terlalu masalah ya. Sekarang ini jadi masalah tuh ini nih. Nah ini nih. Gila, ini aja udah nyebelin banget. Sekarang ditambah nanti berikutnya pakai penguin terbang-terbang. Kurang ajar memang ini stage. Weh! Gimana ngelewatin itu coba? Aduh, ngulang di sini lagi. Susahnya yang ini, gila. Oke. Pelan-pelan jangan nafsu. Aduh, posisinya itu loh nggak enak banget. Dia nggak mau ngedeket dan dia sambil nembak. Nggak mau ke kiri. Oh my god. Sabar. Oke. Oke. Ayo please. Penguin bangke. Aduh ya Allah, gila ini sih. Ini lebih susah daripada stage apapun ini. Setidaknya kalau di Guardsman itu gue
nggak ada yang nyerang gitu loh. Gue masih bisa fokus ngapalin timing buat loncatan. Ini gimana caranya coba? Ini sudah harus ngapalin timing, harus ngelak pula. Kan gila namanya itu. Udah gitu gerakan kita jadi lambat lagi kalau di air. Kayak gini nih. Aduh, kenapa sih rintangannya gini amat? dang it. Oke, bisa sekali jalan nih pasti. Hup. Lompat. 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 Yes. Udah hafal gue sekarang. Cuman ini sekarang jadi masalah nih. Gimana caranya gue bisa ke kanan itu tanpa ada masalah? Ya Allah. Yosh. 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 Gimana caranya yang kanan itu bisa deket? Jauh banget posisinya, gila gimana gue meloncat ke sono. Hup. Oke, okay, nice, bisa ternyata. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Ini di sini ada penguin bangke ya. Oke, okay, oke, okay. Penguin bangke, pergi kau. Hey, penguins. Kenapa di situ banget sih timingnya? Gimana coba caranya lewat ke sini dengan daras gitu? Udah enggak ngerti lagi sih. Gila, sini stage lebih susah daripada stage Elecman menurut gue. Setidaknya stage Elecman tuh gue masih bisa apa ya? Masih bisa nungguin timing gitu. Ini udahlah nungguin timingnya susah. Ya Allah. Susah banget. Oke. Lagi dan lagi ku tak akan menyerah. Lagi dan lagi ku tak akan menyerah. Hampir saja. Hei hei hei, hei kawanku. Hai kawanku. Oke, 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 gue bisa, gue bisa, gue bisa, gue bisa, gue bisa, gue bisa. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, sedikit lagi, yes. Hup, ambil dulu lah. Setidaknya kalau misalnya gue mati, gue bisa ngulang lagi, tapi nggak di situ, please. Hup, ada banyak. Apakah ini sudah menuju melawan boss atau masih adakah rintangan lagi yang menyebalkan? Oh my god, si dia ini ya. Aduh, gue benci banget nih soalnya udah ngabisin darah. Oh, gak ngasih darah lagi. Tapi tadi gue dapat darah banyak banget, ada 5. Jadi kita punya 5 chance untuk mengalahkan si Iceman ini. Ada darah gak ya? Tapi si Iceman itu kalahnya sama elektrik sih. Sama kekuatan Elecman. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita nggak perlu, oh my god, nggak perlu terlalu banyak menggunakan si kekuatan Elecman ini ya. Here we go, Iceman. Hup. 1, 2, 3. Yatta. Darah gue 3-1. Akhirnya selesai juga stage Iceman yang kurang ajar luar biasa ini. Finally berhasil juga gue selesaikan stage-nya si Iceman ini. Jadi kita tinggal sisa satu lagi, stage-nya si Fireman, bosnya ini, sebelum nanti kita menuju ke stage-nya Dr. Wily ya. Karena biasanya Mega Man tuh gitu, setelah kita menyelesaikan semua stage, namanya Boss Master ya, Boss Master ini, bukan Boss Master, Robot Master. Ketika kita selesaikan, berhasil menyelesaikan semua Robot Master ini, nanti akan muncul stage tambahan lagi. Biasanya itu stage-nya ya itu baru rintangannya sesungguhnya tuh di situ tuh, karena semua elemen obstacle yang ada di boss-boss lainnya itu menjadi satu gitu loh. Jadi yang super hard mode-nya ada di situ. Gitu. Jadi segitu aja dari gue untuk episode kali ini. Episode berikutnya atau part berikutnya kita akan lanjut di stage Fireman, karena kita sudah punya Iceman ya, kekuatan Iceman. Harusnya sih stage-nya si Fireman ini tidak begitu sulit ya. By the way, sebelum itu gue save dulu buat jaga-jaga, kali aja nanti takutnya lupa atau gimana. Ya, baiklah, segitu aja dari gue. Sampai kita ketemu lagi dalam serial Diary Game episode ke-8. Game-nya adalah Mega Man part berikutnya. Dadah.